Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi WebBots. Aplikasi WebBots adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai model program dan simulasi suatu robot bergerak. Dengan menggunakan software ini, programmer dapat mendesain dan memprogram robot secara kompleks dengan satu atau berbagai robot pada lingkungan yang diinginkan. WebBots ini telah digunakan lebih dari 750 universitas dan peneliti di dunia. Dengan menggunakan WebBots, kita mendapatkan keuntungan bahwa semua kode develop dikembangkan oleh Swiss Federal Institute of Technology yang telah lulus uji dengan baik dan terus dipertahankan selama lebih dari 10 tahun. Fitur-fitur robot yang ada pada software WebBots diantaranya seperti humanoid robot, contohnya seperti Nao, lalu wheel robot, contohnya seperti Pioneer, lalu bioloid robot, contohnya seperti Tripod, dan server robot, contohnya seperti Kuka. Baik, di sini saya akan memperagakan di aplikasi WebBots, yaitu dari robot Apex yang akan menghindari rintangan atau di sini akan membelok ke kanan jika bertemu dengan rintangan. Yang pertama, kita buat file Word baru. Di bagian file kita klik New Word. Nah, jika sudah dibuat file Word-nya, kita klik di bagian Wizard, lalu klik New Project Directory, klik Next. Nah, di sini kita bisa menamai project kita. Di sini saya akan menamainya Project 1. Dan setelah dinamai, kita bisa memilih tempat penyimpanannya. Jika sudah sesuai dengan tempat yang diinginkan, klik Select Folder dan klik Next. Nah, di sini kita bisa menamai file Word-nya. Jika sudah dinamai, kita tandai centang keempatnya, lalu klik Next dan Finish. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu untuk menambahkan bendanya kita klik tanda plus atau add. Nah, di base note itu kita pilih yang solid. Nah, lalu klik add atau bisa juga klik dua kali. Jika sudah, di expand di bagian solid. Nah, klik dua kali di bagian bounding object null, kita pilih box. Lalu di fisik null juga kita klik dua kali, kita pilih fisik, klik dua kali. Jika sudah, cari bagian children, kita klik dua kali juga. Nah, di bagian base notes kita pilih shape. Nah, di shape ini kita expand lagi, pilih yang di appearance null itu, klik dua kali. Nah, di bagian base note kita pilih paper appearance. Lalu di bagian geometry null kita klik dua kali lagi, kita pilih box. Nah, dari langkah ini kita sudah berhasil memunculkan benda yang mana nanti untuk menjadi rintangan bagi robot. Nah, untuk memperbanyaknya kita bisa klik copy paste saja, Ctrl C dan Ctrl V, lalu kita tarik ke kanan atau ke kiri, maka dia akan muncul. Jika sudah kita copy sejumlah yang kita inginkan, kita bisa memindahkannya dengan cara klik di keyboard tombol Alt dan Shift, lalu pindahkan bendanya. Nah, sampai di sini kita bisa membuat rintangan untuk si robotnya nanti. Jika sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan robotnya. Lalu kita klik save word-nya supaya nanti jika kita habis build codingannya tidak reset.
sini saya lanjutkan presentasi sebelumnya. Itu kita membuat sintak untuk robot ini agar bisa berjalan dan berbelok. Yang pertama itu klik buat wizard, new robot controller, lalu kita klik next, kita pilih bahasa C, kita pilih bot. Nah, di sini itu buat nama, di sini saya menggunakan nama robot belok kanan. Lalu kita klik next, lalu klik finish. Nah, di sini tempat kita untuk melakukan coding. Yang pertama kita memiliki library-nya dulu. Kita copy saja sini, pastikan kita sini robot store slash robot, kita tulis this distance underscore sensor.h. selanjutnya robot ini kita ganti dengan motor, dan yang terakhir ini diganti dengan studio ini. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel itu di sini, variabelnya. Yang pertama kita mendeklarasikan motornya dulu. Copy saja yang aktuator, motor C. Di sini kontrol V 10 kali. Di sini tulis motor super kanan, sedangkan yang ini motor super kiri. Kayak kotor ini nanti diganti dengan nama yang ada di robot ini. Kita klik saja F di kanan, lalu lihat view motor source. Nah, di sini kita cari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, ini sebelah kanan, kita copy saja ini, kita copy sini, kita copy saja. Sebelah kanan, lalu selanjutnya sebelah kiri kita lakukan yang sama, copy saja kita. Itu kita kontrol C, lalu kita kontrol V di sini. Lalu kita membuat mendeklarasikan sensor. Sensornya di sini langsung pastikan di bawah. Di sini diberi nama terserah, tapi di sini contohnya yaitu sensor 0. Sensor 0. Kita buat lagi di sini tadi diberi nama sensor 7. Nah, untuk mengganti main sensor ini, caranya klik kanan pada robot IPA, lalu pilih show robot window. Nah, di sini terlihat sensornya. Di sini kita akan menggunakan sensor PS0 PS7. Kita copy saja versi, kita akan enable untuk sensornya di bawah sini. Itu klik WP underscore this
Intense Sensor Enable. Sini kita menggunakan kurung. Kita di sini menggunakan sensor 0. Nah, koma di sini. Time underscore tab. Kita kopikan saja. C di sini. Pastikan. Di sini kita ganti menjadi sensor seperti ini. Lalu kita akan mendeklarasikan motornya, yaitu WP underscore motor underscore set position. Kita akan buat posisi ya, kurung atau di koma. Di sini ada motor kanan. Kita copy-nya sini. Ini nya adalah infinity. Kita copy-kan saja. Ganti dengan motor kiri. Nah, di sini setelah selesai, nah kita akan membuat sintak untuk menjalankan motor tersebut. Menjalankan robot atau motor pada ini agar bisa jalan dan nanti setiap ada rintangan akan berbelok. Di sini sebelumnya kita mendeklarasikan dulu variabelnya. Di sini menggunakan double. Di sini menggunakan nilai 1 dan nilai 2. Kalau terus deklarasikan lagi double, di sini ada nilai motor kanan, nilai motor kiri, jangan lupa koma. Lalu kita akan mengambil atau mengisi dari nilai 1 tersebut dengan sensor. Nilai 1 sama dengan WP underscore distance underscore sensor underscore. Kita mengambil get value itu, kita mengambil sensor 0 untuk nilai 1. Seperti ini. Kita copy paste kan saja ini untuk nilai 2 nya. Kita ganti menjadi nilai 2 dan diisi dengan sensor selanjutnya kita akan menampilkan ini dengan cara print printf kurung ini ada tanda petik itu sensor 0 lagi kurung dan ini udah kita kasih titik 2 lagi di sini persen f slash n koma ini nilai 1 kita copy saja, kita copykan 2 ini
baru di bawahnya meter. Ini jadi nilai cacar 1 dan ini jadi nilai 2. Setelah itu kita akan membuat cetak untuk berjalan menggunakan if. Kalau kita if buka kurung, disini kita masukkan nilai 1. Jika nilai 1 kurang dari 90, maka robot akan tetap berjalan. Itu nilai 1 tetap saja ini menjadi nilai 2. Kita kasih nilai motor kiri, nilai motor kiri sama dengan 5. Kita kasih nilai motor kanan juga. Nilai dan else jika kalau bertemu dengan rintangan, maka robot tersebut akan belok ke arah kanan. Kita copy saja ke ini, kita pastikan di sini. Apabila robot agar belok ke kanan, maka di nilai motor kanan kita berikan minus 5 agar nantinya robot itu dapat berbelok. Di box ini kita akan membuat relocation-nya. Ini dengan cara label store motor score set. Relocation. Jangan lupa koma juga. Itu yang pertama diisi dengan motor kanan. Nah ini dia motor kanan. Kita copy-kan saja kanan, baru kita koma masukkan nilai ini, nilai motor kanan. Kita copy-kan saja sini, kita pastikan di bawah. Simpan, cari tidak hilang. Setelah itu coba kita jalankan, apakah berhasil? Coba kita reset, apakah berhasil? Itu tambah, itu robot. F. Coba kita jalankan sudah sampai ini. Select ke belok kanan. Apakah berhasil? Ternyata masih belum sempurna. Kita akan mencari kesalahannya di mana, kita start lagi.
di sini 108. Sini harusnya itu nilai tekanan. Sini. Tadi setelah diubah di bagian sininya, kita coba jalankan lagi, klik tambah. Lalu kita klik foto, klik robot, kita masuk Fitrik, epak, robot epak, ter-add. Kita masukkan codingannya, itu dengan cara control epak. Sini pilih select. Nah, di sini kita menggunakan robot belok kanan. Kita oke. Okay. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini robot akan menghindar apabila bertemu dengan rintangan. Lalu dia akan berbelok apabila bertemu dengan rintangan.